Hai Lur, balik lagi bersama Ayatu di channel Sesepuh NFT. Ada game terbaru lagi ya, yang cukup ramai diperbincangkan di grup Sesepuh NFT. Game ini saya dapat infonya itu sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu ya. Dan juga ada game lain yang belum sempat saya bahas. Tapi saya coba putuskan untuk membahas game ini terlebih dahulu sebelum membahas game yang lainnya. Salah satunya sih game yang lari-lari ya. Saya juga dapat infonya 1 minggu yang lalu kalau nggak salah. Itu sudah cukup lama dan memang belum sempat saya review. Dan juga saya ada informasi menarik sebenarnya dan belum di-review juga. Masih ada hubungannya dengan EF Defense. Cuman masih saya keep karena gamenya juga belum keluar. Dan kalau ini bagus dan cuannya itu nggak jauh beda sama EF Defense, kemungkinan juga nanti harganya bisa stabil seperti EF Defense. Berharapnya sih seperti itu ya. Ini masih dalam pantauan saya juga. Cuman memang sekali lagi belum saya review. Karena masih mantau-mantau dan masih banyak game lain yang harus cepat-cepat saya review ya. Jadi sekarang itu bingung ya. Yang di review pertama itu yang mana? Di samping itu juga tutorial belum kelar. Nah ini kan jadi mulai bingung ya. Tapi nggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting kan kita bisa main terus kalau gamenya sudah nggak worth it atau sudah nggak menguntungkan, ya bisa kita tinggal dan menunggu game-game lain yang bisa ngasih cuan minimal seperti EF Defense. Oke, nah sekarang saya akan membahas game terbaru lagi yaitu Decaron. Gamenya ini masih dalam tahap praregistrasi. Jadi sebelum kita bahas websitenya ini atau yang kita cari itu apa, simak terus setelah yang satu ini lor. Nah, oke ya, itu tadi sebenarnya awal untuk ngasih tahu. Tadi di awal video saya ngasih tahu ya, banyak game terbaru yang gratis dan bisa dapat cuan. Dan game-game itu masih saya keep dulu ya, karena masih nunggu perkembangan. Dan ada info lain yang harus saya review terlebih dahulu daripada review game yang belum saya review ini. Jadi itu cuman spoiler sedikit sebelum kita bahas yang Decaron ini. Nah, game Decaron ini banyak yang bilang gamenya itu mirip-mirip nanti nggak jauh beda sama Ragnarok. Dan waktu saya cek, publishernya itu adalah Litho Game ini ya. Dan kalau kita cek-cek di sini lebih dalam, Litho Game ini merupakan publisher game online di Asia Tenggara yang berdiri sejak 2003 dan memegang lisensi game-game besar dunia seperti Ragnarok, Rising Force, Idle Street, Perfect World, Rohan, Crossfire. Selain PC game online, Litho juga merupakan game mobile melalui divisi Litho Mobi. Nah, saya sih sedikit fokusnya itu ke Ragnarok ya. Dan banyak yang bilang juga ya, Ragnarok online kemarin itu masih ada hubungannya sama Litho Game. Cuman kurang tahu ya. Saya tidak melihat lebih dalam ke sana. Cuman kalau kita lihat di sini sih Decaron ini masih ada bau-bau Indonesia loh. Mungkin loh ya. Nah, kita langsung saja ya scroll ke bawah di sini karena ingin ngasih tahu infonya tentang praregistrasinya, bukan bahas yang lain-lain. Nah, untuk praregistrasinya ini lumayan banget ya, seperti biasa ada beberapa item-item yang nanti bisa mendukung kita untuk bermain di dalam gamenya. Dan biasanya item-item ini nanti bisa membuat kita untuk lebih cepat atau selangkah lebih maju lah ya dibanding mereka yang tidak ikutan praregistrasi. Nah, makanya saya selalu review game-game yang meskipun masih praregistrasi karena hadiahnya itu ya kayak gini lho, lumayan banget daripada nggak ikutan. Nah, ini kan caranya itu ternyata mudah banget. Nanti dulur tinggal masukkan emailnya karena di sini sudah ada kolomnya. Contoh di sini saya akan coba masukkan email ya. Nah, kalau sudah masukkan Gmail, tinggal kita klik praregister. Kita klik di sini. Kalau sudah selesai ya, berhasil. Terima kasih sudah mengikuti event praregistrasi. Berarti memang simple banget ya untuk ikutan praregistrasinya ini. Dan untuk dulur yang memang ingin ikutan, mudah banget. Linknya nanti akan saya masukkan di kolom deskripsi. Tinggal ketik saja, nggak perlu repot-repot lur. Nah, sedikit info juga, di sini ada event spesial sekitar 400.000 Kui token. Ini tokennya itu namanya Kui ya.
75 token ini untuk 5.000 pemenang, lalu 250 token ini untuk 100 pemenang. Nah, kalau memang ingin ikutan ini cukup lumayan ya. Tadi saya sudah baca-baca ini dan saya juga masih cukup bingung. Karena di sini kita harus bermain Dekaron ini pada periode CBT, saya masih kurang paham CBT-nya. Lalu karakter CBT kita harus minimal 50 levelnya itu ya. Baru nanti kita bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan 75 Kui Token. Karena ini kan untuk 5.000 pemenang diundi secara acak. Nah, makanya bagi dulur-dulur yang nggak suka undian ya, mending tinggal saja ini ya. Jadi kita cuman fokus di praregistrasinya ini. Nah, sekarang kita coba scroll ke bawah lur. Di sini ada yang penting ya informasinya. Yaitu apa yang kita cari nanti cuannya itu bagaimana. Jadi sebelum kita main itu wajib tahu ya apa yang kita cari, jadi nanti kita itu nggak bingung. Seperti game Giant kemarin, saya sudah bahas ya, sebelum gamenya keluar sudah bahas praregistrasinya, dan ketika gamenya sudah keluar kita tinggal cari ya item-item yang dimaksud untuk bisa cuannya itu di mana. Nah, contoh sekarang di Dekaron ini, kita nanti bisa bermain Dekaron dan ternyata kita bisa cuannya ini kalau di sini loh ya, kalau di sini itu kita nanti bisa level up achievement sama PVP victory ya. Jadi kalau menang PVP nanti dulur bisa dapat Karonium. Nah, Karonium nih. Jadi yang kita cari itu ternyata yaitu adalah Karonium ini lur. Nanti kalau sudah dapat Karonium bisa banget ditukarkan ke item-item atau bisa dikirim langsung ke Kui Wallet ya untuk dijadikan ke Kui Token. Dan dari Kui Tokennya nanti bisa dijual untuk jadi BNB mungkin atau USDT atau ETH baru ke IDR atau USD. Seperti itu lur. Saya barusan juga sempat ngecek ya untuk Kui Token ini dan ternyata sudah listing di PancakeSwap. Nanti saya akan masukkan smart contract-nya ya di sini ya. Ada di jaringan Binance Smart Chain. Nah, kayak gitu lur. Semoga di sini dulur sudah paham ya tentang gamenya ini seperti apa, yang dicari itu yaitu Karonium dan nanti bisa ditukar ke Kui Token karena nanti kita pakai Kui Wallet. Kalau kita lihat jaringannya ya berarti kita bisa pakai MetaMask kali ya. Tapi kurang tahu nih kalau memang harus pakai Kui Wallet. Karena beberapa game kan biasanya harus pakai wallet khusus ya untuk connect ke gamenya. Kayak gitu lur. Bagi dulur nanti yang punya pertanyaan, pendapat, atau punya request bisa tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Dan mungkin itu ya sedikit tentang game Dekaron ini. Bagi dulur yang memang suka banget dengan game yang gratisan, terus bisa ngasih cuan atau airdrop atau event-event gratisan yang lainnya, bisa banget ya subscribe, like, comment, dan share agar dulur yang lain tahu. Dan dengan melakukannya dulur sudah mensupport channel Sesepuh NFT untuk terus berkarya. Matur nuwun banget lur dukungane. Beli cilok ke Mamang tukang gorengan. Sekian, matur nuwun lur.